Oke, kawan-kawan, kita ada di lapak lagi nih, lapak lapak teman saya ya di daerah BSD. Nih teman-teman lihat nih, ada barang ini di lapak nih. Nih dongkrak nih. Beratnya 70 kilo. Berat bener ya bro ini ya. Nih barang-barang semua. Nah kawan-kawan, ini saya lagi tanya dulu, ini harga besi berapa sekilo, tinggal kita kalikan aja sama ini. Coba nih bro, kalau kita jual berapa harganya bro, sorry, kalau kita beli berapa ini bro, barunya bro. Buset. Nah ini kita, karena kita rajin keliling ke lapak, nah kita bisa dapetin barang-barang kayak gini ya bro. Ini ada banyak. Ini ada banyak nih, banyak bekas perpat mobil, bemper-bemper banyak ini bro. Kalau mau cari mah di lapak tuh ada aja. Tetap semangat ya bro, tetap semangat. Oke, banyak banget nih teman-teman, ini barang-barang limbah semuanya nih ya. Siapa yang mau main ke tempat begini ya, aduh nggak berani ah gitu. Tapi teman-teman ya, walaupun kelihatan begini, ini teman-teman, orang-orang ini semua lagi berusaha ya, lagi berjuang. Ini lihat mereka nih, itu yang lagi ditimbang itu plastik-plastik ya teman-teman, lagi ditimbang dimuat ke mobil. Ini yang sudah di karung-karung, nah itu diangkat ya. Karena ini punyanya lapaknya kawan saya ini ya. Nah, ini lagi disortir nih. Nah, ini disortir. Jadi kawan-kawan bisa mencari nafkah untuk anaknya sekolah, bisa dengan cara seperti ini ya kawan-kawan. Pada berjuang semua ya. Ini teman saya punya lapak nih, Pak Samsul. Tapi orangnya lagi pulang kampung ya, lagi pulang ke Madura dek. Ya kawan-kawan, kalau mau lihat barang di sini ya, kalau teman-teman bisa skill, punya skill service ya, nyari-nyari barang aja di sini, banyak banget. Butuh-butuh apa untuk service-service bisa ya teman-teman ya. Kumuh banget ya kelihatannya ya, tapi di tempat inilah sebetulnya teman-teman bisa dapat rezeki tambahan ya, bahkan bisa sukses. Jadi jangan pernah menganggap enteng ya, semua pekerjaan itu jangan pernah kita menyepelekan. Selama kita melakukan pekerjaan yang halal, kita tidak melanggar ya, ya mudah-mudahan insya Allah ada berkatnya, ada rezekinya kawan-kawan ya. Yang nyari barang apapun di sini ada nih bro, banyak. Ini bro, lihat bro, di lapak rongsokan motor Honda Karisma.